Yosori Dharma Wangsa. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami. Jakarta saja kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta saja everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lost TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Saja kamu bisa jadi sambil hebat. Di Jakarta lo saja everybody baby tuh bisa buat. Hanya di sini Jakarta lo sendiri. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Terima kasih Jakarta Lounge Kustik dan selamat sore kawan-kawan Jakarta Lounge. Kembali lagi kita berjumpa tapi di segmen yang berbeda yaitu Ngobras. S-nya banyak. Ngobrol bareng anggota masyarakat spesial. Dan tentu saja di samping saya sudah ada anggota masyarakat yang spesial. Gak cuma spesial tapi gantengnya double-double. Mas Moreno Suprapto. Selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ini kegantengannya sudah diakui di belahan dunia manapun. Saja. Oh, taruhan yuk. Coba sekarang kita keluar pasti banyak mama minta foto. Gimana Mas, sehat? Sehat Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas. Mungkin disapa dulu Mas Moreno. Selamat sore buat Lounge Jakarta ya. Jakarta yang, Lounge. Ya, Jakarta Lounge yang ada di. Ya ada di sana lah pokoknya di belahan bumi manapun. Karena ini nyampe juga loh Mas ke Jawa Timur. Iya. Mas, kesibukan sekarang pastinya kan sebagai anggota DPR RI ya. Dapil mana Mas? Sekarang ada di Komisi 7. Komisi 7. Ya, di fraksi Partai Gerindra. Dapilnya Malang Raya, Jatim 5. Woi, Jatim 5. Tepuk tangan sih kenapa kalian ini? Diterangin dulu Mas, Komisi 7 itu urusannya apa aja ya? Kita bermitra dengan Kementerian SDM dan ada Pertamina di situ, ada SKK Migas dan PLN juga. Oh, ada PLN juga. Ada PLN juga di Kementerian SDM ya. Terus Kementerian Perindustrian dan juga BRIN, Riset dan Inovasi. Oh, BRIN. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita lihat dulu video profil Mas Moreno berikut ini. Mas Moreno, tadi yang kita lihat ini Mas Moreno tuh ada pakai baju balap loh.
Masih muat. Itu dulu masih muat. Yang masih unyu-unyu udah, itu loh, bajunya warna muat, putih. Sekarang kalau pakai baju balap udah kayak lemper gitu. Lepet. Sudahlah, jangan bilang, jangan ngomong-ngomong fisik. Saya juga berasa. Loh, faktanya kalau itu loh, waktu pakai baju balap itu kan tahun 2009 ke bawah, Mbak Fitri. 2009 ke bawah, iya, ya. Setelah itu berhenti balap saya. Masih ada lah balap sekali dua kali. Iya, balap sepeda. Iya, balap sepeda, ya. Tapi gantengnya masih nyisa kok, enggak apa-apa. Tenang aja, Mas. Amin. Mas, apa jangan-jangan ada persamaan antara dunia balap sama dunia politik, ya? Beda sih sebenarnya. Ada sedikit, tapi beda sebenarnya. Kalau dunia balap itu, Mbak, simpelnya nih, dunia balap itu tahu kapan mulai dan kapan berhenti berlombanya. Start, finish, satu. Kedua, tempatnya juga sudah jelas. Dan juga ada perlombaan yang dimana, bukan, sorry, jadi teamwork. Oh, teamwork. Itu teamwork. Dan di politik juga teamwork. Iya. Yeah. Tapi di politik itu kan, simpelnya kita nggak terlalu dalam nih, selalu membaca kemungkinan di dalam kemungkinan. Iya. Kalau balap itu kan enggak, kalau balap itu teamworknya beda ya kan. Kalau politik teamworknya ya itu. Iya. Jadi gimana? Selalu bisa mencoba membaca kemungkinan di dalam kemungkinan. Kemungkinan di dalam kemungkinan. Gimana? Saya ngikutin Pak D yang sana kan suka ngulang-ulang. Gimana? Gimana, Mas? Membaca kemungkinan di dalam kemungkinan. Tapi kalau sendul-sendulan mepet-mepetannya mirip kali ya kayak dunia balap ya. Salah satunya itu. Yang kelihatan enggak kelihatan dan kemungkinan itu, kemungkinan di dalam kemungkinan, ada yang mepet-pepetan. Ya, pepet-pepetan yang sehat dan super sehat. Super lah, sehat gitu lah ya. Pokoknya gergaji angin lah. Iya, gergaji angin. Iya, gergaji angin. Iya. Kentut aja bisa digergaji sih lah politik. Itu namanya seni sih memang, Mas. Itu seni. Nah, itu seni. Kalau dibawa ke dunia seni, ya itulah. Politik itu memang seni sih. Politik itu seni. Bagaimana ngegiring ya. Bagaimana kita melihatnya aja. Bagaimana membuat yang tadinya gak setuju. Jadi dia jadi okay deh. Musyawarah mufakat. Ah, itu sila keempat. Cucok memang. Pandangan pertama dulu, Bro. Sore-sore hatinya berbunga-bunga ya. Lama ku memendam rasa di dada, kagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisu ku diam terpesona. Tak ada suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, si solderani. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Iya,
Summertime, and it's summertime. If I know it's on my mind, but you always on my mind. In the magazine, so high, baby girl, you too makes my blow up. Your personality is kind of friendly, the kind of girl that want to be with me. Wanna stop, no one fall back on my cell number, so please go back. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku, sayangku, kasihku, oh cintaku, si soderani. Leuga, leuga, cuit-cuit. Balik lagi ke Mas Moreno. Mari kita ngobrol lagi di acara Ngobras bersama Mas Moreno Suprapto. Mas, boleh yes. diceritakan asal muasal pertama terjun ke dunia politik? Awalnya tuh nggak kepikiran juga, Mbak, mau ke politik. Dijebak enggak kan? Enggak juga enggak sih. Enggak juga. Enggak juga dijebak. Jadi waktu balap, sambil balap, saya waktu itu ambil kuliah hubungan internasional. Udah, tapi ilmu politiknya enggak sampai dalam. Terus juga tertarik juga sama dunia politik sambil balap. Dan ditawarin oleh satu partai, saya enggak perlu sebut ya. Yeah. Pokoknya ditawarin, pokoknya gimana caranya kita pokoknya mau dorong Moreno untuk maju lah gitu. Jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR. Cuma saya berpikir, aduh kurang serak di hati dengan pilihan partai tersebut. Gak ngecun lah ya bahasanya, gak ngecun gitu ya. Coba dicari-cari gak ketemu juga gitu. Nah, waktu berjalan sambil cari-cari itu sempat sih lihat iklan di, waktu itu kan ada tuh iklan Gerindra di media. Kalau bukan kita. Media cetak, kalau bukan kita siapa cetak, lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu sempat kena tuh, itu bagus banget. Itu sempat kena di kepala dan kebetulan dulu saya lagi balap tuh beberapa kali pernah Pak Prabowo sempat tahu nonton di Malaysia. Mm-hmm. Terus saya sempat ketemu juga sama Pak Prabowo waktu beliau maju Pilpres, waktu itu jadi cawapresnya Bu Mega. Mm-hmm. Setelah 2009. 2009 ya. Tapi sampai situ belum sekelibet untuk masuk ke Gerindra. Nah, kakak saya si Nanda ketemu sama Pak Prabowo di ketemu Pak Prabowo di pesawat waktu itu, mau ke Singapura. Ditanya, Nanda kamu masih balap apa enggak? Moreno sekarang ngapain? Oh ditanya kalian? Begitu langsung sama Bapak? Masih aktif. Ya saya aktif, Moreno udah mulai enggak aktif. Kenapa gitu kan? Udah. Iya. Terus ya udah kamu coba datang ke Hambalang, ke rumah. Mas diundang. Nanda waktu itu ya. Saya sama Nanda diminta. Mas Nanda sama Mas Moreno. Iya, diminta datang. Akhirnya saya waktu datang ke rumah ditanya bagaimana balap dunia otomotif sekarang, saya cerita bagaimana. Terus ya udah Pak Prabowo bilang saya sponsorin kamu balap. Saya bilang, Pak kalau Bapak sponsor kan harus ya pokoknya cerita harusnya pemerintah negara hadir gini-gini. Kalau gitu kamu tertarik di politik? Tertarik Pak. Kalau gitu masuk di Gerindra, gerbong saya iya langsung. Langsung bilang iya gitu dan kebetulan memang cocok sama sosok beliau. Kenapa tuh Mas? Kok Mas Moreno bisa bilang cocok dengan sosok Bapak Prabowo? Waktu itu kan saya gini, saya bilang Pak, saya ini bukan aktivis, ya kan, bukan politisi praktis, ya kan. Cuman Pak Prabowo langsung potong, saya udah banyak orang pinter, orang yang ilmunya tinggi apa, tapi cuma satu nasionalisme yang perlu ditonjolkan lah istilahnya. Wah Pak kalau nasionalisme saya di darah, di atlet secara di robek kan, darah saya pokoknya merah putih aja. Merah putih, NKRI harga mati. Jadi itu aja yang
bukan itu aja sih, jadi itu yang paling mengena di saya. Sama kedua, saya ngelihat sosok Pak Prabowo ini yang paling konsisten dan juga mengena gitu di kita, terutama pada saat itu kan saya masuk kategori ini ya, bukan Gen Z, milenial. Nah, buat kita milenial itu perlu pemimpin yang bisa punya visi gitu. Oh, kita nih masa depan kita nih mau dibawa kemana nih gitu. Buat saya tuh pas gitu. Oh, saya bertibalap terus saya masuk di dunia politik. Kira-kira generasi saya ini ke depan Indonesia ini akan kemana? Akan menjadi dan seperti apa saat, gitu ya? Pada saat itu ya Pak Prabowo bisa menjabarkan itu. Pada saat itu Pak Prabowo itu bisa. Menggambarkan dan menjabarkan potensi kita, kekayaan alam kita, sebagaimana ya pokoknya bonus demografi kita mau dibawa kemana nanti. Oh, itu pas banget. Mengena. Di luar itu memang saya pengagum beliau, tapi kena banget di situ. Dan alhamdulillah sekarang di daerah pemilihan saya khususnya banyak banget yang tiba-tiba lewat DM nih Instagram dan juga DKI kesebar lah, tapi banyak di Jawa Timur mau mendaftarkan untuk masuk di partai saya. Oh gitu. Jadi dan apa, bikin KTA? KTA, banyak yang mau bikin KTA atau gimana caranya sih ikut jadi relawannya Pak Prabowo gitu. Bukan kampanye nih ya, tapi pas saya cek faktanya, pas saya cek banyak yang milenial ke atas, kelahiran 1980 ke atas. Oh, Gen Z itu ya? Iya. Gen Z ya? Betul. Saya malah mengira tuh ya seusia-usia 40 tahunan lebih banyak dibanding yang seusia 20 tahun kan kalau Gen Z iya, itu ya. Kalau ditarik mundur mungkin lebih tahu eranya ya. Mungkin, cuman berarti mungkin. Kan mengena. Ada ketertarikan mereka, visi-visinya. Ya. Nah, gitu. Dan ini kemarin itu sibuk-sibuk pemberkasan, ini untuk maju nyalek yang ketiga kalinya Mas ya? Insya Allah, mohon doanya, doa restunya. Kayaknya sih sepertinya sudah cocok naik level nih Mas, kelasnya. Mungkin nanti bukan nyalek lagi tapi nyagup. Jangan dijawab dulu, biarkan mereka menyanyi lagu Surabaya. Oke. Oh, Surabaya. Surabaya. Asik, Mas Moreno ikut nyanyi ya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah, di sanalah, di Surabaya bertabalah untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, seribu insan, seribu hari berpadu satu. Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Teringat masa yang telah lalu, seribu insan, seribu hari berpadu satu. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami
berjuang bertarung nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan, takkan terlupa, takkan terlupa, takkan terlupa. Kayaknya pinter loh mereka milih lagunya, milih lagunya pas kayaknya. Pas, kota pejuang. Surabaya itu ada di Jawa Timur. Kembali lagi pertanyaan saya yang tadi Mas Moreno. Sepertinya itu sudah cocok naik level untuk tantangan berikutnya nih Mas. Sudah mumpuni seperti, udah hampir, sudah tiga kali level, loh. Naik level itu naik level. Kayak game. Ke stage yang berikutnya. Stage berikutnya. Ya Mas kan udah dua kali berhasil. Amin. Lolos ya, alhamdulillah dua di kali. Senayan. Dua periode ya. Nah, insya Allah tiga. Amin. Insya Allah tiga. Insya Allah tiga. Sepertinya harusnya sudah harus, sebetulnya bukan bukannya naik level sih Mas, menantang. Coba ya. Menerima tantangan. Menantang diri sendiri. Gini Mbak, kita kan di Jawa Timur nih. Jawa Timur kok. Tadi dinyanyiin kan Surabaya kota Surabaya. Pejuang ya, kalau kita pemuda khususnya pemuda pemudi, saya pemuda ya, kalau sana yang diperintahkan Pak Prabowo kita siap. Oh kalau Allah, siap. Kalau di perintah dan masyarakat Jawa Timur menerima siap. Tapi saat ini agenda utamanya mengawal Pak Prabowo jadi presiden dulu. Amin. Itu agenda utamanya itu dulu. Itu agenda utamanya. Ya. Tetapi intinya tadi digarisbawahi kalau misalnya memang dikasih amanah, yeah. diamanatkan, siap ya Mas ya? Yeah, pasti ada proses, terus di mana nanti di internal partai maupun apa di eksternal kita apa setelah pilpres ini pasti bicara tentang pilkada bagaimana, dari mulai tingkat 2, tingkat 1 kita mesti Bismillah menang. Bismillah, amin, yeah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, menyambung obrolan yang tadi, karena tanggung nih karena kita udah ngobrol soal Jawa Timur ya. Menurut Mas Moreno nih, masyarakat di Jawa Timur ini seperti apa ya? Masyarakat Jawa Timur itu menarik Mbak, secara geografis Jawa Timur dan punya sejarah Nusantara dulu ya, dari mulai kerajaan Majapahit dan sebagainya. Masyarakat Jawa Timur itu guyub ya, terus deh gitu saya senangnya di Jawa Timur. Kalau kita kan pernah nih dulu di DKI ya keliling-keliling, sekarang di Jawa Timur. Nah Jawa Timur itu singgah ke rumah, disuguhi makan, gak sampai makan pun mereka tersinggung istilahnya. Duduk di bawah rame-rame dan itu aja keliling-keliling ketemu masyarakat, salaman itu buat mereka kita udah silaturahmi, sambang-sambung bahasanya, menyambang-menyambung. Saya sempat dapat foto Mas Moreno lagi jongkok, itu menarik loh. Coba nanti kita cari ya. Jongkok, lagi jongkok? Lagi jongkok bersama warga, itu lagi makan ubi. Oh. Wah itu tuh menarik jadi, tuh, nanti coba saya mintain deh. Itu lucu tuh, saya pernah dapat itu. Sekarang gini, di sana itu mungkin banyak di daerah lain juga. Setiap pada saat, kita kan keliling-keliling nih. Nah pada saat satu wilayah, dia tuh mungkin mayoritas tuh bercocok tanam. Terus di sana mungkin lagi ada ubi. Biasanya nih saya dibawain nih bawang dan hasil mereka panen. Saya suka dibawain gitu. Kita nggak minta, nah, cuman ya itulah karena kekeluargaannya tinggi. Guyub dan apa tadi? Guyub, sambang-sambung, sambang-sambung. Menyambangi dan menyambung silaturahmi. Dan juga mungkin buat mereka nggak selalu bawa apa ya program. Alhamdulillah bawa program yang sudah berjalan. Enggak pun mereka tahu kita sudah mau berusaha tuh buat mereka, alhamdulillah. Mereka sangat mengapresiasi ya. Mengapresiasi. Ya, mengapresiasi. Dan seperti juga salah satu dari konstituen Mas Moreno yang dengan sukarela membuatkan video nih. Ada video dari salah satu konstituen Mas Moreno, nanti kita saksikan. Oh, 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 oh
itu videonya Mas. Tadi itu videonya, jadi videonya itu ada Mas Moreno, kemudian pokoknya tuh sepertinya memang siap untuk apa mendukung Mas Moreno untuk Jatim satu. Waduh. Alhamdulillah kalau. Jadi kalau tadi Mas Moreno bilang siap, mereka juga siap ini. Iya, bukan mendahului, tapi kalau udah didoakan, kita bersyukur. Tinggal ikhtiarnya aja. Amin. Nanti bagaimana instruksi pimpinan kami ya. Siap pimpinan kita tunggu pokoknya. Mereka-mereka juga rela kok dibawa keliling Jawa Timur, senang mereka. KTP-nya ada yang Jawa Timur? Ada Jawa Timur. Ada Surabaya tadi. Orang Timur semua ini. Orang Timur ya. Iya, dari Cililitan Timur sampai Cempaka Putih Timur. Jakarta Timur dan sekitarnya. Timur dan sekitarnya. Nah, kembali lagi Mas, ini berandai-andai deh ya. Kita ya. Berandai-andai jikalau misalnya Mas Moreno diamanatkan untuk ke kursi Gubernur Jawa Timur. Potensi apa yang mau dikembangkan Mas di Jawa Timur? Tapi kita kalau kata Pak Prabowo gak boleh terlalu berandai-andai. Gak boleh berandai-andai hanya ya. Hanya sedikit berandai ya. Ya kan paling gak kan yang namanya potensi gak dari apa-apa. Sekarang sudah ya. Bisa dilihat. Ya, ya, ya. Sudah bisa dijabarkan. Jadi Jawa Timur itu sangat berpotensi dengan apa kearifan lokal. Terus juga destinasi wisatanya bagus sekali. Daerah selatan, terus juga daerah utaranya juga banyak, ada beberapa potensi kekayaan alamnya juga bisa dioptimalkan. Dan masyarakatnya juga sangat produktif, itu Mbak. Saya rasa di pemerintahan yang sekarang kayak Bu Kofifa ini udah bagus. Sudah bagus ya? Ya udah ya. Bagus, udah bagus Mbak. Makanya, karena kita kan terbukti provinsinya bukan provinsi termiskin loh. Betul, betul, kita betul. Kita punya oil and gas, ya. Kita punya ada emas juga di sana, tapi masyarakatnya harus menjadi local pride gitu, local musik, pride. Punya bukan hanya kebanggaan tapi mereka punya dilibatkan secara langsung. Mereka terlibat juga secara langsung. Ya, kan aja ada tambang rakyat bisa dioptimalkan dan juga sebagainya. Betul betul. Dan semuanya ini kembali lagi tadi ke Mas Moreno bilang kalau misalnya diamanatkan Mas Moreno siap. Iya, ini belum berandai-andai ya. Belum berandai-andai. Andai sedikit, andai sedikit. Jika diamanatkan, diberikan amanah. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Janji ya. Janji putih deh bro. Janji putih, lagu gitu ya. Emang Mbak ini pintar bisa langsung masuk. Ini satu lagu manis juga dari Indonesia bagian timur ya. Oke. Jangan banyaklah Tuhan kasih dia berbeda. Ini katulah rusuh yang Tuhan ambil dar beta. Bahagia syondok naik beta bahagia saya. Jangan banyak sayangi mau hidup deh beda selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji agar setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta di abadi selamanya. Bahagia senang naik beta bahagia saya. Dan kebanyak sayangi mau hidup deh beta selamanya. Beta
janji beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta di abadi selamanya. Beta janji beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta di abadi selamanya. Janji putih yang harus dipegang erat. Jakarta Lounge TV, gabung bersama kami. Di Jakarta Lounge saja kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge saja everybody maybe kebit semua. Di Jakarta Lounge saja kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge saja everybody maybe could be semua. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe one. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok.
Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Dan Mas Moreno, tibalah kita di ujung acara yang singkat tepat padat ini. Ya, waktu memisahkan. Ya, tapi kita tidak mau berpisah. Sesuai dengan janji putih. Sesuai dengan janji putih. Mungkin, bukan mungkin. Tolong closing statement ya, Mas. Closing statement, untuk okay. Teman-teman yang sedang menyaksikan. Untuk teman-teman Jakarta Lounge, kita sebentar lagi mungkin teman-teman semua tahu sudah memasuki tahun politik ya. Di mana di sebentar lagi walaupun beberapa bulan ke depan tahun 2024 14 Februari ini masa pemilihan, tapi buat teman-teman semua khususnya teman-teman Jakarta Lounge yang sedang menonton ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan juga kita buktikan bahwa masyarakat Indonesia itu cinta damai, memberikan contoh bahwa kita apapun pilihannya, siapapun pilihannya, kita semua masih bersaudara. Kita menjaga perdamaian, persatuan, dan juga mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa menjalankan pemilu dengan yang beradab dan juga damai. Keren sekali, super. Boleh aku tambahin gak, Mas? Boleh dong, Mbak. Layaknya pemilihan legislatif, pilpres maupun pilkada itu kan seperti memilih pasangan hidup, betul ya, Mas ya? Begitu ya? Begitu sepertinya kan, seperti memilih pasangan hidup, ada cinta di situ. Iya. Mencintai emosional, emosional. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat. Tapi khusus buat Mas Moreno, kalau cinta itu bukan kata benda, tapi kata hati. Iya. Baiklah teman-teman Jakarta Lounge, kita akan bertemu kembali di segmen Jakarta Lounge Ngobras. Ngobrol bareng masyarakat, anggota masyarakat spesial. Kita tutup dengan bebas. Right, kita bebaskan semua pikiran kita. Kita longgarkan pakaian sejenak ya. Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak. Membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat tak beralasan tebang. Bebas benar teman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Belayar ku belayar jauh, belayar dan belayar. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Belayar ku belayar jauh, belayar dan belayar. Bagaikan kecil dan berlari bertanjung bebas. Bagaikan suara-suara cak tertawa dan senyum puas. Bertebar siraman hujan di lapangan luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum puas. Yang penting semua senang kawan. Sejak kehadiranmu bumi terkenal riang. Darahku berdetam didididididam. Dagadigadigadigadam. Bebas, bebas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Belayar ku belayar jauh, belayar dan belayar. Bebas, bebas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Belayar ku belayar jauh, belayar dan belayar. Yo. Bebaskan semua pikiran kalian semua. Kita saling berpandang, berpegang tangan erat. Dan biarkan tubuh tersiram hujan lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang dilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriring? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan. Bersamamu kita kan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku
saja semua beban di hatiku. Melayang, melayang jauh, melayang dan melayang. Everybody say, bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas. Tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Sekali lagi ya. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Yeah.